الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وخاتم النبيين صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، ikhwani wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada malam hari ini kita kembali melanjutkan kajian rutin kita seperti biasa. Di malam Sabtu ini kita membaca sebuah kitab akidah, yaitu Lum'atul I'tiqad karangan Al-Imam Ibn Qudam Al-Maqdisi rahimahullahu ta'ala. Dan kita sudah membahas atau berada dalam pembahasan salah satu sifat-sifat Allah subhanahu wa ta'ala, yaitu sifat kalam. Sifat kalam, yaitu Allah subhanahu wa ta'ala berbicara sesuai dengan kemuliaan dan kebesaran Allah subhanahu wa ta'ala, yang berbeda dengan kalam manusia, berbeda dengan ucapan-ucapan manusia, ucapan makhluk, walaupun mereka juga berbicara ya. Dan tentunya pemahaman seperti ini atau keyakinan seperti ini kita imani pada semua sifat-sifat Allah subhanahu wa ta'ala, bukan cuma kalam ya. Dan kita sudah sebutkan kaidahnya bahwa samanya dalam nama itu belum tentu sama dalam bentuk dan hakikat. Bentuk dan hakikat. Lagi pula semua sifat-sifat kesempurnaan atau semua sifat-sifat kemuliaan yang ada pada manusia, yang manusia itu senang dengan sifat-sifat tersebut, itu Allah subhanahu wa ta'ala memberikan kepada mereka. Maka pasti dan pasti Allah lebih pantas untuk disifati dengan sifat itu. Tetapi Allah sudah sebutkan, laisa kamitslihi syai', tidak ada yang sama dengan Allah sedikit pun dari makhluknya. Jelas ya? Maka itu kaidah umum supaya kita selamat dari ya, pemahaman-pemahaman yang keliru dalam mengimani sifat-sifat Allah subhanahu wa ta'ala. Karena kita sudah jelaskan juga bahwa penyimpangan-penyimpangan yang terjadi pada sifat-sifat Allah subhanahu wa ta'ala itu karena adanya satu penyakit itu, yaitu tamthil. Yaitu tamthil. Tidaklah adanya penolakan yang kita bahasakan dengan ta'til, itu kan ada tamthil. Kenapa mereka menolak sifat-sifat Allah subhanahu wa ta'ala? Allah tidak turun, Allah tidak marah, Allah tidak di atas, ya, dan seterusnya. Karena mereka sudah memahami penyerupaan dari awal. Karena kalau kita sifatkan Allah seperti itu, maka sama dengan makhluk, maka mereka tolak sifat-sifat itu. Jelas ya? Untuk terhindar dari penyerupaan di sisi mereka, ya kan? Di sisi mereka, padahal mereka sudah terjatuh dalam penyerupaan tamthil dari awal ya. Di awal perkara mereka sudah sifatkan Allah sebagaimana yang mereka lihat pada makhluk, tinggi ya, di atas ya, sebagaimana makhluk di atas. Makanya mereka tolak sifat ketinggian Allah di atas arsy dengan alasan agar terhindar dari penyerupaan. Jelas ya? Padahal mereka mampu untuk memahami dan meyakini bahwa pada makhluk saja yang dimana mereka memiliki sifat-sifat, pada nama sifat-sifat itu sama, tangan sama-sama tangan ya, tetapi berbeda pada bentuk dan hakikatnya. Misalnya tangannya anak bayi dengan tangannya orang dewasa, sama-sama memiliki tangan yang namanya tangan, tapi beda bentuknya. Ini mereka bisa pahami pada makhluk. Kenapa mereka tidak bisa pahami pada Allah? Antara Allah dan makhluk, khalik dan makhluk, itu lebih pantas untuk beda, ya kan? Karena Allah yang menciptakan mereka semua. Paham ya? Ya. Oleh karena itu, saya sudah ingatkan juga
Di antara kaidah memahami sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala bahwa ketika disebutkan nama saja tanpa adanya penyandaran, disebutkan sifat saja tanpa adanya penyandaran, maka kita katakan di situ ada kadar kesamaannya. Paham ya? Misalnya disebutkan tangan. Ya. Ini kalau kita katakan tangan, semua punya tangan. Ahmad punya tangan. Zaid punya tangan. Ya, Muhammad punya tangan. Amr punya tangan. Akram punya tangan. Semua. Ya. Belum saya sandarkan tangannya siapa. Masih saya umum sebutkan dalam bentuk umum, tangan. Itu ada kadar penyerupaan. Paham ya? Sama-sama punya tangan. Tapi ketika saya sandarkan tangan itu dalam bentuk penyandaran, tangannya Ahmad, maka sudah kita tidak bisa samakan dengan tangannya yang lain. Tangannya Muhammad, tangannya Zaid, tangannya Amr. Karena saya sudah sandarkan tangan ini tangannya Ahmad. Beda dengan tangannya Amr. Bisa dipahami? Tangannya Ahmad sesuai dengan Ahmad. Kalau dia putih, putih berarti. Kalau dia besar, tinggi, ya seperti Ahmad. Karena saya sandarkan tangannya dia. Bisa dipahami? Baik. Dalam Al-Quran atau dalam sunnah Nabi SAW, semua sifat Allah disandarkan kepada Allah. Tidak ada yang disebutkan sifat, kemudian tidak ada yang memiliki sifat itu, pemilik sifat itu, tidak ada. Dalam Al-Quran, wajahnya Allah, tangannya Allah, disandarkan, walaupun pakai kata ganti, tapi yang dimaksud Allah. Paham? Pendengaran, penglihatan, ya. Semuanya disebutkan dengan penyandaran milik Allah Subhanahu wa taala. Maka suatu bentuk kelancangan, kekurang ajaran ketika kita samakan tangan Allah, sifat Allah dengan sifat makhluk. Kan disandarkan kepada Allah sesuai dengan kebesaran dan kemuliaannya. Yang pertama, yang kedua. Ulama jelaskan bahwa ya, menyebutkan, menentukan bentuk dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala itu diantara dosa-dosa besar. Kenapa? Karena menyebutkan bentuk sesuatu itu dengan tiga cara. Pertama, pernah melihatnya. Yang kedua, ada orang yang jujur mengabarkan kepada kita bahwa begitu bentuknya, tentang bentuk sesuatu itu. Yang ketiga, kita pernah lihat samanya. Paham ya? Misalnya saya ditanya, bagaimana bentuk mejanya? Musholah Fayyu. Maka saya bisa menjawab pertanyaan itu, bentuknya seperti ini dan seperti itu, dengan tiga jalur tadi. Saya pernah lihat, atau ada orang jujur mengkabarkan kepada saya tentang bentuknya, atau saya pernah lihat samanya. Maka saya bisa jawab pertanyaannya. Nah, tiga jalur ini tertutup untuk sifat-sifat Allah. Tidak ada yang pernah melihat Allah. Tidak ada yang pernah kabarkan kepada kita bagaimana sifatnya. Allah sendiri pun tidak pernah mengkabarkan kepada kita, dan Allah lebih tahu tentang dirinya. Manusia yang paling tahu tentang Allah dan Nabi SAW tidak pernah mengkabarkan kepada kita. Beliau juga tidak tahu. Dan kita tidak pernah lihat samanya. Oleh karena itu, berbicara atas nama Allah Subhanahu wa taala, tentang Allah Subhanahu wa taala, maka kabir min kabairi dzunub. Dosa dari dosa-dosa besar. Mengalahkan maksiat. Mengalahkan maksiat. Itu bentuk kelancangan terhadap Allah Subhanahu wa taala. Saya berikan pendekatan tentang hukum dunia. Bukan tentang Allah. Halal, haram, boleh itu tidak. Itu tidak boleh kita berbicara sesuatu tanpa ada ilmu di situ. Padahal ini ada yang tahu loh. Ya kan? Ulama tahu. Para sahabat tahu hukumnya. Kalau kita berbicara tentang halal haram tanpa ilmu, itu sudah berdosa. Padahal ini ada jawabannya, ada yang tahu. Sebagian manusia, ada yang Allah ajarkan, ada yang tidak. Wala taqulu lima tasifu alsinatukumul kadhiba hadha halalun wa hadha haramun taftaru ala Allahil kadhib innal ladhina yaftaruna ala Allahil kadhiba la yuflihun mataun qalil. Kata Allah, jangan kalian katakan dengan lisan-lisan kalian hadha halalun wa hadha haramun. Ini halal. Apa hukumnya ini? Halal. Apa hukumnya ini? Haram. Apa hukumnya ini? Boleh. Tidak pernah bilang wallahu alam. Tidak ada. Tidak kenal dia wallahu alam. Dari ilmunya. Ini haram, kata Allah Subhanahu wa taala. Litaftaru 'alallahil kadzib. Kalian mengada-adakan, berbuat mengada-ada dalam agama. Bagaimana lagi tentang Allah?
tentang diri Allah yang tidak ada yang tahu sama sekali dari makhluknya. Mana lebih parah? Tentang Allah subhanahu wa ta'ala. Tidak ada yang tahu. Tidak ada yang pernah melihat Allah. Dari mana kalian berpikir sifat itu yang Allah sifatkan dalam Al-Quran untuk dirinya, kalian katakan sama dengan makhluk. Dari mana kalian tahu? Sehingga membawa kalian untuk menolak sifat itu. Itu kelancangan, kekurang ajaran terhadap Allah subhanahu wa ta'ala. Itulah sudah sunnatullah, ya, sudah itu berjalan ya, kehendak Allah dengan hikmahnya, bahwa akan ada orang-orang yang ya, menolak sifat-sifat Allah subhanahu wa ta'ala. Bahkan mereka ini orang-orang yang menolak sifat-sifat Allah, belum lahir sudah ada yang kurang ajar terhadap Allah. Mereka mengatakan Allah punya anak, ya kan? Sementara Allah katakan lam yalid wa lam yulad dalam Al-Quran. Allah tidak beranak dan tidak pula diperanakkan. Sudah ada. Mereka katakan Uzair, orang-orang Yahudi mengatakan Uzair anak laki-laki Allah. Qalatil Yahudu Uzair ibnullah. Ini sudah ada orang-orang yang berani terhadap Allah subhanahu wa ta'ala. Tapi itu tidak mengurangi sama sekali perbendaharaan Allah. Tidak mencacati sama sekali kemuliaan Allah. Tidak mengurangi kemuliaannya. Tidak. Baik, ini hanya mengulangi apa pembahasan kaidah-kaidah dalam memahami sifat-sifat Allah. Baik. Sekarang sifat kalam, apa yang antum pahami tentang sifat kalam? Yang ikut pekan lalu. Baik, kita lanjut ini. Kesimpulannya bahwa sifat ketangkapan orang. Sifat kalam bahwa sifat kalam adalah sifat Allah Subhanahu wa taala. Ya. Ya. Dan diantara sifat kalam Al-Quran, ya kan? Sudah kita jelaskan bahwa Al-Quran itu kalam, kalam Allah subhanahu wa ta'ala. Sekarang pertanyaannya, apakah sifat kalam Allah, apakah pembicaraan Allah, kalam Allah hanya Al-Quran? Apa jawabannya? Tidak. Termasuk kalam Allah apa? Tahu? Taurat, Injil, Zabur, semua kalam Allah subhanahu wa ta'ala. Jelas ya? Dan ini kita sudah jelaskan dalam pembahasan-pembahasan sebelumnya. Tapi itu beliau sebutkan, dan ini termasuk keyakinan kita ahli sunnah, bahwa Al-Quran itu bukan makhluk. Al-Quran itu diturunkan. Ya. Terus ucapan penulis, Al-Quran itu minhu bada wa ilahi ya'ud, apa maknanya? Darinya bermula dan kepadanya kembali. Ini depan. Ingat, ikut pekan lalu, tidak ikut, sampingnya. Nah, ikut. Al-Quran dari Allah bermula dan kepadanya kembali. Ikut kan lalu? Apa maksudnya? Berawal dari Allah maksudnya? Kurang. Pak Imam. Berawal dari Allah maksudnya apa? Iya, maksudnya berawal dari Allah maksudnya apa? Pertama kali. Berawal dari Allah maksudnya Allah yang mengucapkan Al-Qur'an pertama kali, bukan Jibril. Paham? Hati-hati. Kalau kita yakin Jibril pertama kali mengucapkan Al-Qur'an, Al-Qur'an adalah makhluk. Itu akhir dari keyakinan itu. Hasilnya, dan ini ucapan orang Jahmiyah, Asy'ariyah mengatakan Al-Qur'an makhluk. Hanya perhatikan. Jahmiyah dan Mu'tazilah berani terang-terangan mengatakan Al-Quran makhluk. Paham? Berani mereka. Ya. Makanya di zaman Imam Ahmad rahimahullah, ketika Imam Ahmad didzalimi mempertahankan mazhab ahli sunnah bahwa Al-Quran adalah kalamullah bukan makhluk. Nah, ketika naik pemerintah waktu itu yang berakidah ahli sunnah, maka dibalik. Keadaan berbalik. Allah tolong mereka. Siapa yang mengatakan Al-Quran makhluk, selesaikan. Maka orang Jahmiyah pada waktu itu ada yang disembeli, bahkan ada yang disembeli di setelah khutbah Idul Adha oleh pemerintah Khalid. Wahai manusia, sembelihlah utiha-utiha kalian. Sembelihlah hewan sembelihan kalian. Saya menyembelih ini karena mengatakan Allah tidak menjadikan Ibrahim sebagai kasih. Disembelih. Ya. Nah, orang-orang Jahmiyah pada waktu itu lari, bersembunyi. Ya,
bersembunyi, Mu'tazilah ada bersembunyi. Nah, ketika mereka muncul, muncul dengan warna baru, dengan syubhat yang baru. Apa yang mereka katakan? Tidak berani sudah mengatakan Al-Quran makhluk. Tidak berani pada waktu itu. Sebab Imam Ahmad sudah berjaya pada waktu itu. Ahli sunnah nampak di tengah manusia. Akidah ahli sunnah. Muncul madhab lafziyah. Apa yang lafziyah? Perhatikan. Dia katakan, qawli lafzi bil-Quran makhluk. Pelafadanku. Pelafadanku terhadap Al-Quran makhluk. Pelafadan di sini dua yang diinginkan. Perbuatan saya melafadzkan Al-Quran, perbuatan saya mengaji, baca Quran, dan yang kedua, yang saya lafadzkan. Saya tanya, perbuatan manusia baca Quran makhluk atau bukan? Semuanya makhluk atau bukan? Makhluk. Yang terlafadzkan makhluk atau bukan? Kalamullah. Jadi mereka keluar pada waktu itu dengan kalimat yang bersayap, multi tafsir yang mereka inginkan. Yang pertama yaitu yang terlafadzkan. Paham? Imam Ahmad tahu bahwa ini syubhat. Sengaja ini mereka orang-orang Jahmiyah yang sudah berguru kepada Jahm bin Safwan ini semua. Imam Ahmad mengatakan kepada Amir pada waktu itu, "Mangqala lafzi bil Quran Jahmi," sembeli juga. Siapa yang mengatakan lafzi bil Quran makhluk? Pelafazan terhadap Al-Quran makhluk, kata Imam Ahmad, Jahmi. Sama kalau dikatakan Al-Quran makhluk. Mereka-mereka itu orangnya. Nah inilah mereka ini. Sama hakikatnya, Jahmi dan Mu'tazilah. Hanya tidak berani terang-terangan. Asy'ari kan seperti itu. Iya kan? Menetapkan kalam, kalau berbicara, Allah berbicara. Apa keyakinan terhadap kalam Allah? Tanpa suara, tanpa huruf. Ya sudah, Al-Quran makhluk kalau begitu. Karena ucapan Jibril. Sudah saya jelaskan ya. Jadi Al-Quran yang mereka baca, kata mereka, Jibril memahami dari diri Allah. Karena ucapan Allah tanpa suara, tanpa huruf. Yang mereka istilahkan dengan kalam nafsi. Hanya ada dalam diri Allah subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu Jibril memahami dari diri Allah. Dia bahasakan, itulah Al-Quran yang diturunkan kepada Nabi SAW. Kalau begitu, di sisi orang Asy'ariyah, Al-Quran adalah makhluk, ucapan Jibril. Ya, makanya orang-orang Jahmiyah dikafirkan oleh para ulama. Dinukil oleh Ibnu Qayyim dan sebelumnya Imam Tabarani. Imam Ibnu Qayyim rahimahullah dalam Nunia mengatakan, laqad taqallada kufruhum khamsuna fi ashrin minal ulama'i fil buldani walla laka'iyu qad haka anhumu bal qad haka qablahum Tabarani. Ibnu Qayyim mengatakan telah sepakat 50 kali 10 ulama dari seluruh penjuru dunia mengkafirkan Jahmiyah mengatakan Quran makhluk. Sebagaimana dinukil oleh Imam Al-Lalakai dalam i'tiqad Ahli Sunnah wal Jamaah, kesepakatan itu, dan sebelum Imam Al-Lalakai rahimahullah dinukil juga oleh Imam Tabarani sebelumnya tentang kesepakatan ulama Ahli Sunnah dan seluruh dunia tentang mengkafirkan orang Jahmiyah yang mengatakan apa? Al-Quran makhluk. Jelas? Taib. Jadi wa ilahi yaud dari Allah bermula, tapi kembali kepada Allah maksudnya apa? Kembali kepada Allah, penyandaran, penyandarannya, walaupun Al-Quran yang terlafadzkan, terbaca, tertulis, tercetak dalam mushaf-mushaf, tetap dikatakan ucapan Allah, bukan ucapannya qori, bukan ucapannya orang yang imam, yang baca Quran, bukan. Tetapi, itu firman Allah. Tapi suaranya suara dia. Bukan suara Allah, hati-hati. Jelas ya? Makanya dijelaskan oleh ulama, as-sautu, sautul qari wal kalamu kalamul bari. Suara, suaranya orang yang membaca, tapi yang terbaca adalah ucapan Allah subhanahu wa ta'ala, bukan ucapan dia. Ya, itulah firman Allah subhanahu wa ta'ala. Jelas ya, itu ucapan minhu bada wa ilahi yud. Kenapa ini perlu dipertajam, dijelaskan? Karena kalau antum baca buku-buku akidah yang lain pun seperti ini antum dapatkan. Minhu bada wa ilahi yud. Minhu bada wa ilahi yud. Karena mereka sepakat ulama ahli sunnah akan hal ini dari seluruh dunia, penjuru dunia, semua mazhab. Antum baca misalnya akidah mazhabnya Imam Syafi'i, silakan baca Imam akidah akidah Imam Al-Muzani, Syarhus Sunan Al-Muzani, sama juga. Karena mereka sepakat di atas hal ini. Baik. Kemudian kata beliau rahimahullahu taala, Al-Qur'an nasikhun
memansuhun. Jadi ya, sampai di sini ya. Kata beliau, Al-Quran itu suwarun muhkamatun, surah-surah terdiri dari surah-surah yang jelas, wa ayatun bayyinatun, ayat-ayat yang jelas, wa hurufun wa kalimat. Al-Quran terdiri dari huruf-huruf dan kata-kata. Mangkorahu fa'arobahu falahu bikuli harfin ashur hasanat. Siapa yang membacanya dan mengirobnya? Irobnya di sini kita jelaskan, ulama menjelaskan bahwa membaca dengan tajwid dan makhraj yang benar, ya. Ya. Kemudian maka dia akan mendapatkan satu hurufnya 10 pahala, 10 kebaikan. Tetapi orang yang baca ya tak taufihi, kata Nabi dalam hadis, terbata-bata, belum lancar, tetap dapat pahala. Ya, tetap dapat pahala. Tapi orang yang membacanya dengan benar, makhrajnya benar, tajwidnya benar, maka mendapatkan pahala yang banyak. Satu huruf, 10 kebaikan. Kemudian kata beliau rahimahullah, lahu awwalan wa akhirun. Al-Qur'an itu punya awal dan akhir. Diawal dengan suratul Fatihah dan diakhiri dengan surah An-Nas. Wa ajza'un wa ab'adun. Al-Qur'an itu terdiri dari juz-juz dan terbagi-bagi ab'ad. Ya kan, terbagi-bagi kan? Ya, ada surah ini, surah ini, surah ini dan seterusnya. Matluun bil alsinatin mahfudun fis sudur. Al-Qur'an itu dibaca dengan lisan-lisan dan terhafalkan dalam dada-dada, dalam hati. Masmu'un bil adhan, didengarkan dengan telinga. Ya, didengarkan dengan telinga, tapi kita dengarkan suaranya pembaca. Ya, tapi yang terbaca adalah ucapan Allah, kalamullah, firman Allah Subhanahu wa taala. Maktubun fil masahif. Al-Qur'an itu tertuliskan di mushaf-mushaf, lembaran-lembaran kertas. Kertasnya makhluk, tintanya makhluk. Ya. Tapi yang tertulis di situ adalah kalamullah. Baik. Ini perhatikan ya. Kemudian kata beliau, muhkamun wa mutasyabihun. Nah, Al-Qur'an itu muhkam dan mutasyabihun. Muhkam artinya jelas. Muhkam jelas, ya. Terang, ya, itu ayat Al-Qur'an. Secara umum Al-Qur'an dari awal sampai akhir semua muhkam. Paham? Dalam Al-Qur'an kata Allah dalam surah Hud, di awal surah Hud, alif lam mim, alif lam ra, kitabun uhkimat ayatu thumma fussilat min ladun hakimin khabir. Kata Allah, alif lam ra, inilah kitab yang sudah diihkam ayatnya. Apa makna ihkam? Jelas. Jelas? Tidak ada ayat atau kata yang tidak ada yang tahu. Tidak ada. Dijelaskan. Nabi tahu semuanya. Al-Quran itu dijelaskan, diajarkan. Para sahabat ambil langsung dari Nabi SAW. Berinya sahabat, belajar kepada para sahabat tentang Al-Quran. Hanya sesuai dengan kapasitas orang, ada yang tidak tahu. Ya. Ini maknanya apa? Hanya belajar. Tafsir, belajar makna Al-Quran. Mutasyabih. Mutasyabih artinya di antara maknanya mirip ayatnya. Yang satu dengan yang lain. Paham ya? Yang satu dengan lain mirip. Sebutkan tentang kisah Nabi Musa dalam surah ini, Toha misalnya. Dalam Al-Baqarah sebutkan lagi kisah Nabi Musa. Ya, jadi Al-Quran seperti ini bentuknya. Muhkam wa mutasyabih. Wa nasikhun wa mansukhun. Nasikhun wa mansukhun. Nasikh. Al-Quran itu ada yang menghapus dan ada yang dihapus. Betul ya? Ya, Al-Quran itu ada yang dihapus dan ada yang menghapus dan ada yang dihapus. Ya. Seperti misalnya, dan bentuk penghapusan Al-Quran itu ada dua. Ada yang dihapus lafadznya, tapi hukumnya tetap ada sampai pada hari kiamat. Misalnya seperti ayat tentang Rajab. Ya, dulu ada dalam mushaf Al-Quran dulu dihapus lafadznya. Tidak ada sekarang kita dapatkan dalam Al-Quran tentang lafadz Rajam. Ya. Lafadznya bagaimana? Azani, azaniyatu wazani, fajlib azaniyatu wazani, asyaikhatu asyaikhu wasyaikhatu fajlidu apa? Idza zanaya farjumu huma albatta. Ayatnya seperti itu. Ketika seorang sudah menikah, dia berzina, laki-laki atau perempuan, farjumuhuma albatta. Rajamlah mereka berdua. Ini ayatnya, lafadznya. Lafadznya dihapus dalam Al-Quran, tapi hukumnya sampai hari kiamat tetap ada. Paham ya? Ada juga yang dihapus, hukumnya saja, lafadznya tetap terbaca dalam mushaf. Ada dalam surah Al-Anfal tentang berperang.
ya tentang kewajiban berperang dengan jumlah kapasitas kaum muslimin. Allah sebutkan, ya, kalau kalian sudah berjumlah demikian, ya, maka wajib berperang. Kalau tidak jumlahnya kalian di bawah itu, maka tidak wajib berperang. Kemudian setelah itu Allah sebutkan setelahnya dihapus hukumnya, diperbanyak jumlahnya. Dihapus hukumnya yang sebelumnya. Tapi lafadznya tetap terbaca sampai pada hari kiamat. Itu bentuk nasikh wal mansukh. Yang jelas nasikh mansukh. Ada ayat yang menghapus dan ada ayat yang dihapus. Paham ya? Ya. Dan ini jelas dalam syariat Islam. Ya, itu di antara kesempurnaan syariat Islam. Dimaklumi bahwa ada hukum-hukum yang terhapus. Ya. Misalnya ya, dalam hadis kata Nabi sallam, "Kuntu nahaitukum an ziyaratil kubur fazuruha." Dulu saya larang kalian berziarah kubur. Apa antum paham dari ucapan Nabi dulu? Hah? Kata Nabi, "Kuntu nahaitukum an ziyaratil kubur." Saya dulu larang kalian dari berziarah kubur. Apa yang antum pahami? Hah? Waktu dulu hukumnya apa dulu? Haram, tidak boleh. Kata Nabi, "Fazuruha." Sekarang ziarahi kubur. Iya, li'annaha tudzakkirukum al-akhirah, karena berziarah ke kuburan mengingatkan kalian kepada negeri akhirat. Ini menunjukkan memang kadang ada hukum yang dihapus ya di dalam syariat Islam. Nasikh wa mansukh, kata beliau, wa khosun wa amun. Dalam Al-Qur'an itu ada lafaz-lafaz yang khusus dan ada lafaz-lafaz yang umum. Ini jelas. Ya, lafaz-lafaz yang umum misalnya dalam Al-Qur'an, wa khuliqal insanu dha'ifa. Kata Allah, Allah menciptakan manusia dalam keadaan lemah. Al-insan di sini lafaznya umum, semua manusia tanpa terkecuali. Wa khuliqal insanu dha'ifa. Ya. Allah menciptakan manusia dalam keadaan lemah. Ya. Seperti misalnya may ya'mal su'an yujzabi. Siapa saja yang beramal kejelekan akan dibalas. May ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah. Siapapun yang beramal dengan sebiji sawi kebaikan akan dia melihatnya pada hari kiamat kebaikan itu. Siapa saja, man. Ya kan? Ya orang kasih bilang nai-nai tahu. Ya, siapa saja, umum, tidak menyebutkan siapa saja yang beramal kebaikan dia akan lihat pada hari kiamat. Itu lafaz umum. Ya kan? Dalam Al-Qur'an ada lafaz-lafaz khusus. Ada lafaz-lafaz khusus. Seperti misalnya ya. Walillahi 'alan nasi hajjul baiti man istata'a ilaihi sabila. Kata Allah, untuk Allah ada kewajiban haji di Baitul Haram. Apakah semua kena hukum wajib? Tidak, Allah khususkan man istata'a ilaihi sabila, bagi orang yang mampu menempuh perjalanan ke sana. Umat khusus hukumnya? Khusus untuk yang mampu saja, yang tidak mampu tidak wajib. Tapi kemauan ada ya, kita semua mau haji, tapi yang tidak mampu yang doi. Baik, itu lafaz khusus. Lafaz khusus. Kemudian kata beliau rahimahullah, amrun wa nahyun. Amrun nahyun. Ya, amrun wa nahyun. Perintah dan larangan, jelas ya? Enggak usah dirinci contoh-contohnya. Perintah, lakukanlah ini, lakukanlah itu. Ya, fadhkuruni adhkurukum. Washkuruli wala takfurun. Kata Allah, ingatlah kepadaku, berzikirlah kalian kepadaku, ingatlah aku, saya akan ingat kalian, dan bersyukurlah kepadaku, wala takfurun, dan jangan kalian kufur nikmat. Dan seterusnya dari perintah-perintah. Ada larangan. Ya, la tamshi fil ardi maraha, jangan kau berjalan di muka bumi dalam keadaan sombong. Wala taqrabuz zina, jangan mendekati zina. Perintah dan larangan. Saya tanya, Ustaz, kenapa? Antum tanya mungkin, kenapa dibahas ini, Ustaz? Karena ada di antara firqah, di antara kelompok yang tersat dalam masalah kalam, ya, yang pemahaman mereka, dan ini bagian dari orang Asy'ariyah, terpecah-pecah lagi menjadi kelompok sesat lagi. Memang mereka juga banyak juga ya. Di antara mereka berkeyakinan bahwa Al-Quran itu satu kali saja Allah ucapkan. Semua. Satu kali fil qadim selesai. Semua kalau Allah keluar. Satu kali saja. Seperti ini keinginan mereka. Paham? Nah, ini batil. Cuman batil. Berarti keharusan konsekuensi dari keyakinan mereka ini. Ya. Berarti ketika Allah berfirman,
wala taqrabuz zina sama dengan wa aqimus shalah. Janganlah kalian mendekati zina, dirikanlah salat. Sama. Ya kan? Pak itu Allah ucapkan berbeda-beda. Ada ayat yang turun sekarang, besok lagi turun hukumnya. Makanya dijelaskan ajza'un wa ba'at, terbagi-bagi, ada perintah ada larangan. Nah, mungkin sama. Antum kalau berucap satu kali selesai, semua ucapan antum keluar di situ satu kali. Tidak tergambar dalam keakalan yang sehat seperti itu. Manusia saya tidak bisa. Jelas ya? Makanya dijelaskan di sini, dirinci. Saya isyaratkan pada sebagian-sebagian kelompok yang tersesat dalam masalah kalamullah. Kemudian Allah berfirman, la ya'tihi batilun min baini yadayhi wa la min khalfihi tanzilun min hakimin hamid. Allah berfirman, tidak, Al-Quran itu tidak didatangi, dicampuri oleh kebatilan, min baini yadayhi, dari depannya, wa la min khalfi, dari belakangnya, tanzilun min hakimin hamid, karena turun dari Allah Subhanahu wa taala yang maha bijaksana lagi maha terpuji. Ini Al-Quran. Jadi tidak ada kebatilan, tidak ada kekeliruan, tidak ada kebengkokan. Alhamdulillahilladzi anzala ala abdil kitab wa lam yaja'al lahu. Hah? Iwanja. Itu baca Jumat tadi. Bagi yang baca. Tidak. Ya? Segala puji bagi Allah menurunkan Al-Quran kepada hambanya. Wa lam yaja'al lahu iwaja. Dan Allah tidak jadikan pada Al-Quran ada iwaja. Tak pentingnya iwaja. Kebengkokan, kemiringan, kekurangan, aib, cacat, tidak dalam Al-Quran. Sempurna itu Al-Quran. Jelas? Taib. Kemudian, dalam Al-Quran, kata beliau ayat yang lain, Qauluhu ta'ala, Qul la'in yitama'atil insu wal jinnu ala ayya'tu mimithli hadhal Qur'ani la ya'tuna bimithlihi walau kana ba'dum li ba'din zuhira. Allah berfirman, seandainya manusia dan jin itu berkumpul, bergabung untuk mendatangkan yang semisal Al-Quran, layak tu nabi mislih, mereka tidak mampu untuk mendatangkan yang semisal Al-Quran, walau kana ba'dum li ba'din dhahira, walaupun mereka jin itu manusia semuanya saling tolong menolong, tidak bisa ditantang mereka. Satu huruf datangkan sebut satu surah Al-Quran dalam Al-Quran. Qul fa'tu bi asyri suwarin min mithlihi, katakan kepada mereka Muhammad, datangkan bi asyri suwar, 10 surah saja, tidak usah 116 surah, 10 surah saja. Bahkan dalam ayat lain, kul in kuntum fi raibin mimma nazzalna ala abna fa'tu bisurah. Fa'tu bisurah. Kalau kalian ragu dengan apa yang kami turunkan kepada Muhammad SAW, datangkan satu surah saja. Tidak usah 116 surah. Satu surah. Bisa. Menjawab tantangan Allah Subhanahu wa taala. Ini orang-orang di zaman Nabi SAW yang mengatakan Nabi penyihir, Nabi penyair yang buat-buat syair itu Al-Quran. Dari kantongnya, buat-buatannya Muhammad, datangkan kalau begitu. Kalau kalian mengatakan Muhammad itu yang buat syair itu Al-Quran, mereka katakan Al-Quran itu syair. Nanti dijelaskan oleh Syekh, dijelaskan. Jelas ya? Ini Masya Allah kemuliaan Al-Quran. Wahada kata Syekh, wahada huwal kitabul awabi alladhi qala fihi alladhina kafaru lan nu'mina bihada Al-Qur'ani wa qala ba'duhum in hadha illa qawlul bashar. Kata beliau, inilah kitab Allah, Al-Quran yang berbahasa Arab, yang orang-orang kafir katakan tentang Al-Quran, lan nu'mina bihadzal Quran, dalam surah Saba ayat 31. Kata orang kafir di zaman Nabi, lan nu'mina bihadzal Quran. Kami tidak beriman dengan Al-Quran ini. Kami tidak beriman dengan Al-Quran ini. Wa qala ba'duhum, mereka mengatakan, sebagian orang-orang kafir, in hadza illa qaulul bashar. Sungguh Al-Quran ini hanyalah ucapan manusia. Antum sudah paham arahnya kenapa disebutkan seperti ini? Hah? Arahannya kepada orang-orang Jahmiyah mengatakan Al-Quran makhluk. Apa bedanya? Betapa samanya yang kemari dan hari ini. Betapa samanya hari ini dan hari esok. Yang kemari dan hari ini sama saja. Ya? Orang kafir zaman Nabi mengingkari ini ucapan manusia. Kalian mengatakan ucapan makhluk. Sama kalian. Ya kan? Sementara kalian mengaku Islam. Sama orang kafir. In hadza illa qaulul bashar. Al-Quran ini ucapannya Muhammad. Ucapan manusia. Makhluk. Kalian mengatakan makhluk. Jelas ya? Hanya saya kan tidak menyerahkan Jahmiyah mengatakan. Kita sudah paham. Ini bantahan untuk mereka.
Yang mengatakan Al-Quran adalah makhluk. Faqala Allah Ta'ala, Allah menjawab, ya, ucapan mereka, sa'uslihi saqar, in hadza illa qaulul bashar, kata mereka Al-Quran ini hanya ucapan manusia. Kata Allah sa'uslihi saqar, mau kalian ucapan manusia, mau kalian katakan apa, kata Allah sa'uslihi saqar, kalian akan masuk dalam neraka saqar. Selesai. Ya, kalian akan masuk dalam neraka saqar, kata Allah Subhanahu wa Ta'ala. Qala ba'duhum huwa syi'run, orang kafir di zaman Nabi mengatakan, sebagainya mengatakan Al-Quran syi'r. Tahu syi'r ya? Syair. Syair-syair. Qala Allah Ta'ala, Allah mengatakan. Allah bantah juga keyakinan mereka. Wa ma'allamnahu syi'ra wa ma yambagilah, in huwa illa zikru wa qur'anum mubin. Kata Allah, ya, dalam surah Yasin ayat 69, kami tidak mengajarkan kepada Muhammad syair. Wa ma yambagilah, tidak pantas untuk Muhammad itu syair. In huwa illa dzikrun wa qur'anun mubinun. Kata Allah, tidaklah Al-Qur'an itu melainkan hanya peringatan, Qur'an yang terbaca, yang terhafal, mubin, yang jelas. Itulah Qur'an, bukan syair. Falamma nafallahu anhu annahu syi'run wa athbathahu Qur'anan lam yubki syubhatan lidhi lubbin fi annaha fi annal Qur'ana huwa hadzal kitabu al-arabiyyu alladhi huwa kalimatun wa hurufun wa ayatun li anna ma laysa kadhalik la yaqulu ahadun innahu syi'run. Subhanallah. Ini bantah untuk Asy'ariyah. Tapi Jahmiyah sudah dikasih bagiannya. Sekarang Asy'ariyah. Apa kan Asy'ariyah tadi? Al-Qur'an apa? Kalamullah apa? Tanpa suara, tanpa huruf. Ya, saya perhatikan kata sih. Ketika orang-orang kafir di zaman Nabi mengatakan syair itu Al-Quran, ya, berarti sudah kita bisa, kita sudah bisa mengatakan bahwa berarti masih mending orang kafir di zaman dulu masih mengatakan ada hurufnya, karena syair, ya kan? Mereka kan tidak suara, tidak huruf, tidak ada suara, tidak ada huruf. Mereka masih mengakui ada suara, ada huruf, ada suara, ada huruf. Jelas ya? Ini mantap untuk orang Asy'ariyah. Perhatikan kata Syekh Ibnu Qudamah rahimahullah, falamma nafallahu anhu, Allah menafikan dari dirinya dan dari Nabi sallam bahwa Al-Qur'an ini syair, wa athbathahu Qur'anan, dan Allah menetapkan dalam ayat yang tadi kita baca bahwa Al-Qur'an itu adalah terbaca, ada suara, ada hurufnya yang dibaca. Maka lam yubqi syubhatan lidhi lubbin, maka tidak akan tersisa lagi syubhat, kerancuan dalam berfikir, ya, bagi orang-orang yang memiliki fikiran yang jernih, lub, ya, bahwa annal Quran, bahwa Al-Quran ini adalah kitab yang bahasa Arab ini terdiri dari kalimat, kata-kata, dan huruf-huruf. Jelas ini ada huruf-hurufnya, ada kata-katanya, ada ayatnya. Kenapa? Karena li'anna ma laysa kadzalik, kalau Al-Quran tidak ada huruf, tidak ada kata-katanya, maka tidak akan mungkin orang kafir mengatakan syair. Paham ya? Orang kafir mengatakan syair. Karena ada suara, ada hurufnya, makanya orang kafir mengatakan syair. Karena ada huruf-hurufnya, ada kata-katanya, ada ayat-ayatnya. Makanya mereka mengatakan syair. Wa qala azza wa jal, Allah berfirman, wa in kuntum fi raibin mimma nazzalna ala abdina, fa'tu bi suratin min mithlihi wad'u syuhada'akum min dunillah. Kalau kalian ragu terhadap apa yang kami turunkan kepada hamba kami, ini salah satu tempat penyebutan kemuliaan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di dalam Al-Qur'an, ikhwan sekalian, Nabi sallallahu alaihi wasallam itu disebutkan dalam Al-Qur'an, ya, dalam bentuk pemaparan kemuliaannya, Nabi sallallahu itu paling, ya, mulianya hanya disebutkan dengan kata hamba. Subhanallah. Maksudnya apa? Lafaz hamba itu, ya, melekat kepada Nabi sallallahu betul-betul hamba yang sungguhnya. Karena ketika Allah memuji Nabi dalam Al-Qur'an, tidak disebut namanya hamba. Ketika Allah memuji Nabi sallallahu tentang, ya, Al-Qur'an ini, Allah menantang mereka, kalau kalian ragu terhadap apa yang kami turunkan kepada hamba kami,
peristiwa Mi'raj, Isra dan Mi'raj. Mi'raj adalah ketika Nabi naik ke tempat yang paling tinggi yang pernah disampai oleh, iya, dijangkau oleh manusia. Apa kata Allah? Subhanalladzi asra bi'abdihi lailan minal masjidil haram ila masjidil aqsa. Maha suci Allah yang memperjalankan hambanya. Allah tidak sebut namanya. Iya. Dalam maqam dakwah, dalam kedudukan ketika Allah memuji bahwa beliau berdakwah. Walamma qama Abdullah yad'u, tatkala hamba Allah, hamba kami tegak untuk mengajak manusia kepada tauhid. Siapa di hambanya? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di sini juga disebutkan lafaz hamba. Ala abudina. Ya, padahal ini dalam maqam, dalam bentuk, ya, menantang orang kafir untuk mendatangkan seperti Al-Qur'an. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Wad'u syuhada'akum min dunillah." Maka panggillah saksi-saksi kalian selain Allah Subhanahu wa taala. "Wala yajuzu ayyatahaddahum bil ityan bimitsli ma la yudra ma huwa wa la yuqal." Nah, ini masih bantang kepada orang Asy'ariyah. Kata Syekh rahimahullah, dalam ayat ini Allah menantang orang kafir untuk mendatangkan seperti Al-Qur'an. Maka kata beliau, tidak mungkin Allah menantang orang-orang kufar di zaman Nabi SAW untuk mendatangkan seperti sesuatu, yaitu Al-Quran, yang tidak bisa dipahami, yang tidak ada hurufnya, tidak ada kata-katanya, tidak ada bentuk-bentuknya, tidak ada jenis-jenisnya, ayat-ayat, sesuatu yang tidak ada. Apa maksudnya? Karena Al-Quran itu ada, yang dibaca, ada huruf-hurufnya, ada bagian-bagiannya, ada juz-juznya, ya, terpisah-pisah kata-katanya, ayat-ayatnya. Makanya Allah jadikan tantangan. Faham? Kalau Al-Quran itu sebagaimana diyakini orang Asy'ariyah, tidak ada huruf-huruf, tidak ada apa-apa, bagaimana Allah menantang orang kafir mengatakan yang seperti itu, yang tidak ada? Paham? Nah, itu mantahannya. Iya. Baik. Wa qala ta'ala wa idza tutla 'alaihim ayatuna bayyinatin qala alladziina la yarjuuna liqa'ana tibi qur'an ghairi hadza aw badilhu qul ma yakunu li an ubaddilahu min tilqa'i nafsi. Kata Allah, kalau dibacakan kepada mereka orang kafir di zaman Nabi ayat-ayat kami yang jelas, maka orang-orang yang tidak mengharapkan perjumpaan dengan Allah mengatakan, ya, datangkan kepada kami Al-Qur'an selain ini. Datangkan selain Al-Quran, selain yang ini, jangan yang ini, iya, atau ganti, kata mereka, ganti Muhammad, jangan yang ini, datangkan yang lain, bukan Quran, atau ganti, iya. Apa kata jawaban Nabi? Katakan kepada mereka, wahai Muhammad, kalau mereka mengatakan itu kepadamu, katakan kepada mereka, kul ma yakunu li an ubaddilahu min tilqa'i nafsi, tidak pantas bagiku untuk menggantinya dari diriku sendiri. Tidak ada mengganti-mengganti. Ini wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Itu kalau kita bahasakan, ya. Nah, kata Nabi, saya enggak bisa. Ini bukan dari saya. Tidak pantas bagiku untuk mengganti dari mintil qainaf dari diri saya sendiri. Wa ma yamtiku anil hawa in huwa illa wahyu. Kata Allah, tidaklah Nabi Muhammad itu berucap melainkan wahyu yang diucapkan, melainkan wahyu yang diwahyukan dari Allah Subhanahu wa taala. Fa athbata anna al-Qur'ana huwa al-ayatul lati tutla 'alaihim. Di sini kata Ibnu Qudamah rahimahullah, ya, ditetapkan bahwa Al-Quran ayat-ayat yang dibaca kepada mereka. Dibaca berarti ada apanya? Kalau dibaca ada huruf, masya Allah. Faham ya? Waqala ta'ala balhuwa ayatun bayyinat, balhuwa ayatun bayyinatun fi sururi alladhina utul ilm. Bahkan itu adalah, ini Al-Quran adalah ayat-ayat yang jelas dalam hati, dalam dada-dada orang-orang yang berilmu. Jelas ya? Masih bantahan kepada mereka, Allah katakan ada ayat-ayat. Qala ta'ala innahu laqur'anun karim fi kitabim maknun la yamassuhu illal mutahharun. Allah berfirman, ini Al-Qur'an yang mulia di dalam kitab yang terjaga, lauhul mahfuz. La yamassuhu illal mutahharun. Yang lauhul mahfuz itu tidak disentuh kecuali orang-orang yang disucikan. Apa? Tidak disentuh kecuali makhluk-makhluk yang disucikan, itu malaikat. Ya. Jadi dikatakan laqur'anun karim, la yamassuhu, tidak disentuh kecuali para malaikat. Baik. Ba'da an aqsama 'ala dzalik. Ayat ini ketika Allah sebutkan tentang Al-Qur'an, ya, di Lauhul Mahfuz. Ini kata beliau Ibnu Qudamah rahimahullah setelah Allah bersumpah, kaf ha ya ain sad. Apa? Setelah bersumpah afwan, idza waqa'atil waqi'ah. Ya? Iya. Seterusnya situ fala uqsimu bimawaqi'in nujum.
Ya, Allah bersumpah apa demi tempat-tempat bintang. Ya, bintang-bintang. Nah, saya itu Allah sebutkan tentang Al-Qur'an, innahu laqur'anun karim. Maksudnya Syekh menyebutkan, Ibnu Qudamah menyebutkan bahwa ayat ini Allah dahului dengan sumpah untuk menguatkan apa? Innahu laqur'anun karim, bahwa sungguh betul-betul Al-Qur'an itu Al-Qur'an yang mulia. Jelas ya? Dalam ayat yang lain, kaf ha ya ain sawat, ini apa ini? Huruf. Hamim, ini apa ini? Huruf. Ain sin qaf, huruf ya. Ya, waftataha bi tis an wa ishrina suratan bil hurufil muqatta'ah. Allah memulai dalam Al-Qur'an ya 29 surah dengan huruf muqatta'ah. Tahu huruf muqatta'ah? Huruf muqatta'ah huruf yang terpotong. Nun, qaf, yasin, semua huruf muqatta'ah. Jelas ya? Semuanya 29 surah yang dimulai dengan huruf muqatta'ah. Termasuk suratul Baqarah, alif lam mim. Paham? Baik, semuanya itu huruf. Wa qala nabi man qara'al qur'ana fa arahu falau bi kulli harfin minhu ashru hasanat wa man qara'ahu walahin walahina fihi falau bi kulli harfin hasanah. Kata Nabi SAW, siapa yang baca Quran dan mengi'rabnya, membaca dengan tajwid dan makhraj yang benar, maka semua satu huruf yang dia baca 10 kebaikan. Dan siapa yang membacanya walahina fihi, dia keliru dalam baca, maksudnya tidak terlalu baik tajwidnya, ya, maka setiap satu huruf satu pahala, satu kebaikan. Hadits sahih, kata beliau hadits sahih, hadits itu doif ya, tapi maknanya benar. Baik, sedikit lagi ke depan kita pindah ke pembahasan lain. Qala alaihi salatu wassalam iqra'ul qur'ana qabla an ya'tiya qaumun yuqimuna hurufahu iqamata sahmi la yujawizu taraqiyahum yata'ajjaluna ajrahu wa la yata'ajjaluna. Kata Nabi SAW, kata beliau, Nabi bersabda, bacalah Al-Qur'an. Baca Al-Qur'an. Kata beliau, sebelum datang kaum yang ya, yuqimuna hurufahu. Mereka tegakkan huruf-huruf Al-Qur'an. Mereka baca tapi iqamata sahmi, menegakkan huruf Al-Qur'an sebagaimana menegakkan anak panah. Maksudnya apa? Kata Nabi, la yujawizu taraqiyahum, tidak melewati tenggorokan-tenggorokan mereka. Paham maksudnya? Ya, maksudnya Nabi pelajari betul Al-Qur'an, fahami maknanya, karena akan datang satu kaum yang mereka baca Al-Qur'an tapi sampai di lisannya saja, tidak sampai dalam hatinya. Jangankan sampai ke hati, tenggorokan. Ya. Baca inna hafal Al-Qur'an, dia hafal inna syirka la zulmun azim, la bunai la tusyrik billah inna syirka la zulmun azim. Kesyirikan Allah kezaliman yang paling besar. Jadi kuburan berdoa. Tawaf di situ. Iya. Cium-cium nisannya. Ya. Tawaf, ada yang tawaf pakai kelambu apa. Pada hafal Quran. Ya. Sadaqa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Benar sabda Nabi sallam. Ya. Tapi tidak melewati tenggorokannya. Maksudnya tidak masuk dalam hatinya. Dia tidak fahami maknanya. Apa yang dia hafal tidak tahu. Baik, wa qala Abu Bakar wa Umar radhiyallahu anhuma i'rabul Qur'an ahabbu ilaina min hifzi ba'di hurufihi. Kata Abu Bakar dan Umar radhiyallahu anhuma, i'rabul Qur'an, membaca Al-Qur'an dengan tajwid dan memahami maknanya, itu kami lebih sukai daripada menghafal sebagiannya. Maksudnya saya baca tapi saya tidak hafal, saya baca dengan benar, saya pahami maknanya, itu saya lebih senangi daripada saya hafal. Ini ucapan Abu Bakar dan Umar. Tapi ini tidak sahih dari beliau berdua, ya, mereka berdua tidak dari sisi lafaz. Tapi maknanya benar ya. Kalau dia fahami maknanya, dia baca dengan tajwid yang benar, daripada dia hafal tapi hafalan bacaannya tidak benar dan dia tidak tahu maknanya, ya otomatis kita katakan lebih baik dia tahu maknanya, walaupun dia tidak hafal ayat itu, tapi dia tahu maknanya dan dia baca ketika dia membaca Al-Qur'an dengan tajwid yang benar. Jelas ya? Ya, kata beliau terakhir, waqala Ali man kafara bi harfin minhu faqad kafara bi kulli. Siapa yang mengingkari satu huruf dalam Al-Qur'an, maka dianggap telah mengkafiri, mengingkari semua Al-Qur'an. Satu ayat dalam ingkari, maka dianggap kafir. Ini sepakat ya para sahabat di atas ini dan para ulama sepakat. Wattafaqal, kata beliau, wattafaqal muslimuna ala addi suril Qur'an, suwaril Qur'an wa ayati wa kalimati wa hurufihi. Telah sepakat kaum muslimin tentang hitungan surah Al-Qur'an. Berapa surah Al-Qur'an? 116 surah. Dan ya,
ayat-ayat Al-Quran berapa ayat? Banyak. Surahnya berapa surahnya? 116. Ayatnya? Kata beliau sepakat, sepakat kaum muslimin, ulama terhadap Al-Quran bahwa Al-Quran punya surah, punya ayat-ayat tentang hitungannya. 116 surah, ya, ribuan, 1114 ayat. Ya, berapa? 1114. Iya. 1114. Coba kasih yakin dulu. Iya. 116 ayat. Kalau 116 ayat itu yang teringat. Betul itu. 116. Baik. Jadi kata beliau dengan hitungan itu bahwa Al-Qur'an terhitung ada surah dan ayat. Wala khilafa bainal muslimin fi anna man jahada min al-Qur'an suratan aw ayatan aw kalimatan aw harfan muttafaqun alaihi annahu kafir wa fi hadha hujjatun qathiyah ala annahu huruf. Masyaallah. Kata beliau, beliau tutup pembahasan ini, kata beliau tidak ada khilaf, tidak ada perselisihan di kalangan kaum muslimin bahwa siapa yang mengingkari satu surah dalam Al-Quran, bahkan satu ayat dalam Al-Quran, bahkan satu kata dalam Al-Quran, bahkan satu huruf dalam Al-Quran, itu muttafaqun alaihi annahu kafir. Sepakat kaum muslimin bahwa dia kafir. Ya. Orang Syiah rafidhah itu ada Al-Quran tersendirinya. Karena tidak ada surah At-Taubah diantaranya. Kenapa? Surah At-Taubah ada penyebutan Abu Bakar As-Siddiq. Di mana disebut Abu Bakar As-Siddiq dalam? Ada yang tahu? Di mana disebut Abu Bakar As-Siddiq dalam? Ada namanya Abu Bakar As-Siddiq dalam Al-Quran? Tidak ada? Ada atau tidak? Tidak ada. Iya. Yaitu ketika Allah berfirman, "Idh qala li sahibihi la tahzan innallaha ma'ana." Ketika Nabi itu mengatakan kepada temannya, "Jangan bersedih, Allah bersama kami." Itu kisahnya di mana? Di dalam gua. Ketika dikejar orang-orang Quraisy, Nabi dan Abu Bakar di dalam gua. Allah abadikan kisah itu dalam Al-Qur'an, tapi enggak sebut namanya. Tapi siapa tahu, Abu Bakar, hapus. Na'udzubillah. Yes, ya? Baik. Kata beliau ini adalah hujah yang pasti, yang kuat bahwa jelas Al-Quran itu terdiri dari huruf-huruf. Jelas? Saya tanya, pertanyaan terakhir sebelum kita tutup. Ada sahabat yang disebut namanya dalam Al-Quran? Siapa? Zaid. Walamma qada Zaidun zawwajanaka. Apa kaitan Zaid dengan Nabi? Hah? Apanya Nabi itu Zaid? Zaid bin Harithah. Apanya? Budak. Iya, maulanya, budaknya. Nah, itu ayat turun menjelaskan hukum bahwa bolehnya menikahi mantan istri budak. Paham? Nah, itu Zainab. Itulah Zainab mengatakan di depan istri-istri Nabi ketika saling membangga-banggakan. Kata Zainab, kalian dinikahkan oleh wali-wali kalian kepada Nabi. Saya dinikahkan oleh Allah dan langit ketujuh. Itulah ayat. Falamma qada Zaidun minha zawwaj falamma qada Zaidun minha zawwajnaka. Tatkala Zaid menceraikan wanita itu Zainab itu Jahsy, kata Allah, saya nikahkan kamu dengannya. Apa itu? Ijab kabul kan? Sama kan kamu bilang saya nikahkan, saya terima nikahannya. Ya, sama itu dia. Kata Allah, saya nikahkan kamu dengan dia. Selesai. Nah, ya. Dinikahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. طيب شكرا دوليا الله لم يسعب سبحانك الله وحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك وأخذ دوام الحمد لله رب العالمين ما فيها تغلو panjang